perkawinan saudara kita Pinolius dan Priscilia. Kita gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Bapak Pastor yang terkasih, seluruh keluarga dari pasangan calon suami istri hendak mengajar anak-anak kami memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dipupukan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita semua masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa kita kepada-Nya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguruskan kita umat-Nya. Thank you.
bersyukur kepada-Mu karena telah mempercayakan kepada kami anak-anak ini ke tanah keluarga kami. Kami telah berusaha membesarkan dan mendidik mereka dalam segala kelebihan dan keterbatasan kami selaku orang tua. Hari ini dengan gembira hati dan penuh kebanggaan kami menyerahkan mereka ke dalam kebijaksanaan Ilahi untuk memberkati dan menunjukkan janji setiap perkawinan mereka menurut tata cara gereja Katolik. Kiranya melalui imanmu juga memperlihatkan kuasa cintamu yang menyempurnakan dan meneguhkan cinta kedua anak kami hingga keabadian. Dan semoga bahtera hidup mereka ini diliputi kerukunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Baik. Kasih tanda salib di dahi anakmu. Di sebelah juga, Pak. Mak-mak kita kasih juga dua-dua. Semoga kita dapat lengkap. Ya, gitu. Kuat, Bapak Mama sudah kuat yang begini ini. Bapak Mama pulang. Sekarang mereka dua. Gila. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Saya kasih juga dari istri supaya dia juga baca. Nanti kau baca sendiri. Kamu udah tua gitu. Saudara-saudara, selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Benar. Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Sama-sama, Kak. Dapat sendiri-sendiri. Satu, dua, tiga. Ya, saya bersedia. Gitu. Kompak, kompak, kompak ya. Kompak ya? Ya. Kompak, kompak. Baik. Jenggot putih ini bagus. Sudah pernah lewat ini. Sudah, Kak? Sudah lewat ini bagus. Sudah lewat, Bapak. Baik. Baik. Terakhir, adakah kamu berdua sebagai suami istri Katolik bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban kamu dalam hidup perkawinan dan keluarga di dalam gereja dan masyarakat? Ya, ya saya bersedia. Bagus, lantang begitu, Pak. Sekarang, saya mengikat kamu dua dengan stolak dan kamu dua mengucapkan janji setia kamu kepada Allah. Berhadapan. Kamu dua berhadapan. Itu sudah terikat. Kamu berhadapan. Saya kembali untuk kau istri dia menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada dan mengikat perkawinan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga mereka menggunakannya dan menyatukan mereka berdua.
sebagai suami istri sepanjang hidup mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tinolius, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang kesatuan. Priscilla, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku. Kita sungguh kesetiaan kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Priscilla, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai kita meminta orang tua membawa hadiah untuk anak-anak. Beri mic orang tua untuk serahkan. Kesini saya berkat dulu. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kiranya dari suci salib dan batu ini supaya Inonius dan Priscilla gunakan di dalam keluarga mereka untuk baca kitab suci dan selalu berdoa supaya keluarga mereka dilindungi, diberi rezeki dan kesehatan sepanjang hidup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Mama, kamu empat pegang, doa dulu baru serangkat. Anak-anak biar datang tentang kitab suci, salib dan persalinan ini sebagai bekal perjalanan hidup pertamanya. Baik dalam suka maupun duka, berkenalanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun kamu dua terima, lalu kamu dua bawa, mari buku beri kepada saya dulu. Kamu taruh di situ, nanti sebentar bawa ke rumah, sembahyang. Mulai sebentar, sembahyang terus. Baik. Dengan ini, kita berjanji setia dan kita sudah membuktikan kepada kita bahwa mereka dua mau menjadi keluarga yang lebih baik. Kita semua saksikan, kita doakan, kita tepuk tangan untuk mereka dua. Oke, buat Mama saksi. Mama, bantu mereka supaya, bye-bye. Kita mantap begini, pasti mereka juga mantap. Silakan, pulang. Kita lanjutkan di doa. Thank you.
Santo Yusuf dan Santa Maria, engkau pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Karena keberanian dan kerelaanmu telah lahir ke dunia ini putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Bersama Yesus itulah keluargamu yang kudus dari Nazaret telah kami kenal dan menjadi teladan hidup rumah tangga kami. Ya Yesus, Maria dan Yusuf, dampingilah selalu kami berdua yang baru saja meneguhkan cinta kami dalam hidup perkawinan. Sinarilah kami dengan teladan keluargamu dan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau, ya Yesus, Cahaya mulia dari Allah Bapa. Terpujilah Engkau, ya Maria, Bunda dan Perawan yang murni. Terpujilah Engkau, ya Yusuf, Ayah pengasuh yang setia. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf. Oh!